Negeri ini teramat sangat besar. Ada banyak tempat yang kita tidak tahu sama sekali. Meski begitu, hati kecil sering memanggil untuk mulai berjalan, melihat keindahan negeri. Di saat yang sama, rasa takut pun mencegah langkah. Tidak apa-apa, tidak harus langsung mengambil langkah besar. Kita bisa mulai pelan-pelan dengan langkah kecil setiap harinya. Yang penting, mencoba, bukan cuma diam. Februari baru saja dimulai tatkala saya, Arsal, juga tim Sapa Negeri memutuskan untuk berangkat ke Kalimantan Timur. Lucunya, keberangkatan kami disertai sedikit drama dari maskapai yang mendadak memindahkan jadwal dan lokasi landing 2 hari sebelum flight. Yang harusnya berangkat sekitar jam 12 siang, jadinya jam 10 pagi. Yang harusnya landing di Samarinda, jadinya di Balikpapan. Kesal juga. Untung saja belum booking bus dari Bandung menuju Cengkareng. Ya sudah, jaga-jaga takutnya diubah dadakan lagi, kami pun berangkat tengah malam dan tiba subuh di bandara. Oke, tiket bus sudah di tangan. Kita, ini jam 12, kita bus jam 1 pagi. Penerbangannya masih tentatif sih, tadinya dapat siang tapi ternyata dimajuin secara mendadak dari pihak maskapainya, jadi kita antisipasi aja, takutnya telat. Sedatangnya tidak bisa langsung check-in karena boarding masih lama. Alhasil, kami tiduran sampai ketiduran di bangku bandara. Di saat yang sama, Arsal terus berkoordinasi dengan seseorang bernama Akbar. Kata Arsal, Akbar ini anggota Sangatta Backpackers, sebuah komunitas backpacker yang kerap menolong pendatang yang hendak berwisata di daerah Kalimantan Timur, khususnya kota Sangatta, yang rencananya akan menolong kami selama di Kalimantan Timur. Arsal mengenal dia dari pesan Instagram. Konon, Akbar tahu bagaimana caranya membawa kami ke Gunung Briun. Kami mengucapkan selamat datang di pesawat Airbus 320 seri 200 dengan nomor penerbangan GG424 dengan tujuan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Setibanya, tanpa menunggu lama, kami bertemu dengan Akbar dan Ali. Seperti Akbar, Ali pun anggota Sangatta Backpackers. Dan merekalah yang akan membawa kami ke kota Sangatta. Perlu diketahui, jarak tempuh dari Balikpapan ke Sangatta memakan waktu sekitar 7-8 jam perjalanan darat. Wah-wah, jadi tidak enak sudah merepotkan Ali dan Akbar. Ayo, selamat makan. Makan. Oh iya, seperti sempat disebutkan sebelumnya, Gunung Briun. Itulah destinasi kami sekarang. Secara fakta memang bukan gunung tertinggi di Kalimantan Timur. Karena yang tertinggi adalah Gunung Mesangat dengan altitudo 1847 mdpl. Tapi info perihal Mesangat sangat minim. Ditambah lagi, serunya video ekspedisi pembukaan jalur Gunung Briun milik kawan-kawan Eger dan Nat Geo beberapa tahun silam membuat saya dan Arsal bersemangat untuk juga mendaki Briun. Oh iya, perihal jalan darat yang teramat panjang dari Balikpapan ke Sangatta,
jangan disangka kita akan melewati jalanan mulus ala Pulau Jawa. Di sini mesti siap goyang dompet, musabab aspal rusak dan jalan bebatuan yang mesti digerus mobil. Kami pun tiba di markas Sangatta Backpackers sekitar tengah malam, Wita. Disambut hangat oleh wajah-wajah ramah, juga seseorang yang biasa dipanggil Bunda, tokoh senior yang cukup disegani di sini. Beliau merupakan seorang guru bahasa Indonesia yang katanya terlambat kena racun petualangan. Alhasil, meski sudah cukup berumur, langkahnya tidak terhenti untuk melihat keindahan negeri. Di markas juga saya bersua kawan lama. Tadinya sempat lupa dengan wajahnya. Setelah sedikit lama mengobrol, baru saya sadari dia adalah Bang Armin, yang sempat menempuh pendidikan bareng saya dan Astri di Gunung Moreno dulu. Ingat Astri dari Lampung kan? Kami hanya sedikit berbincang sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur. Esok hari, perjalanan masih panjang. Iya, Gunung Briun tidak berada di kota ini. Kami cuma transit. Bang, kan kalau sebenarnya yang di Kalimantan Timur, yang saya baca-baca itu gunung paling tinggi itu Mesangat. Mesangat atau Mesangat ya? Mesangat. Mesangat ya, itu 1800-an. Iya, betul. Tapi kenapa pada akhirnya kami milih Briun? Itu Mesangat itu kenapa sih, Bang? Karena kalau menurut informasi, Gunung Mesangat itu kan terletak di Kutai Timur. Terus tempatnya di Kecamatan Longmesangat. Itu karena kenapa belum apa namanya jarang dinaiki karena jalurnya kan belum terbuka. Oh, jelas, jadi harus ke penduduk lokal dulu izin. Nah, untuk bisa naik sana mungkin harus merintis jalur. Oh, buka jalur lagi. Buka jalur lagi gitu. Itu juga kawan-kawan jadi problem bukan problem sih sebenarnya jadi pemikiran kenapa kalau tiap provinsi itu belum tentu mengambil gunung yang paling tinggi. Betul. Karena kan harus lihat juga faktor udah buka jalur, masyarakatnya mengizinkan atau enggak. Tuh makanya pada akhirnya kita milih Briun karena dulu juga kalau lihat dari video Eger yang lama, sempat minta izinnya lama juga waktu itu. Kita tinggal melanjutkan perjuangan. Iya betul. Jadi di markas Sangatta Backpacker ini ada peraturan. Nih, ini kita skip dulu ya. Nah, ini kita skip semua. Buang sampah sembarangan 5.000. Kita nggak buang sampah sembarangan ya. Kita tong sampah. Ini yang bahaya, bawa wanita ke dalam kamar 400.000. Kan saya bawa istri saya. Gimana? Masa saya harus denda 400.000? Sama ngomong ini nih, pas satu lagi nih. Ngomong jorok denda 5.000. Saya kan ngomong jorok. Jorok. 25.000. Mentari sudah hampir tinggi tatkala saya bangun. Setelah mandi, packing, dan memasukkan barang-barang ke dalam mobil, tim kami pun siap berangkat. Ada Bang Armin, Akbar, Ali, Tio, Ajir, dan Andi menemani perjalanan kali ini. Jadi kawan-kawan, satu-satunya daerah di Indonesia yang kalau di bahasa Inggris kan jadi dua suku kata adalah Kalimantan. Karena bahasa Inggrisnya Kalimantan adalah XX. Pasti lama mikirnya. Destinasi kami adalah Desa Karangan, yang berlokasi sekitar 9 jam dari kota Sangatta. Ya, betul sekali. Kami masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai Briun. Dua mobil yang kami tumpangi mulai menggerus jalanan kala hari sedang terik-teriknya. Meski Indonesia sedang musim hujan, tampaknya Kalimantan memiliki dimensi tersendiri. Di sini, langit begitu biru seiring matahari yang membakar. Monitor Tio. Tio monitor. Melewati perkebunan hingga tambang, jalanan terus berubah. Dari aspal mulus ke aspal penuh lubang hingga akhirnya ke jalan bebatuan yang membuat kami mosing layaknya anak metal di dalam mobil. Gokil.
kita berhenti sejenak untuk menikmati matahari terbenam dan sekalian naikin drone dulu. Karena matahari udah cantik banget. Kita bakal terlambat sih, bakal nemuin malam. Ya udahlah. Semoga lancar. Hari sudah gelap kala kami tiba di rumah Bang Mardi. Bang Mardi ini adalah seseorang yang pernah membantu ekspedisi Eiger beberapa tahun silam. Bisa dibilang, dia merupakan saksi hidup pembukaan jalur Gunung Briun. Untuk membayangkan bisa mendaki bersamanya, terasa mendebarkan. Dan dapat terlihat, Bang Mardi ini orang yang tangguh dan serius. Sepertinya kami akan banyak belajar dari dia. Malam ini, kami harus beristirahat dengan cukup. Esok hari, pendakian akan dimulai. Cara bangunin orang paling cepat. Ayo bangun. Yuk. Kala pagi menjelang, kami mempersiapkan alat-alat pendakian, kemudian berangkat ke rumah ketua adat. Sayangnya, beliau sedang pergi berkebun, sehingga proses permintaan izin hanya terjadi via telepon. Sehabis dari kediaman ketua adat, kami melipir ke rumah seorang kawan lama lainnya. Orang ini bernama Ipul. Seperti Bang Armin dan Astri, Bang Ipul merupakan kawan pendidikan di Gunung Moreno. Bahkan, hubungan saya dengan Bang Ipul lebih dekat dibandingkan dengan Bang Armin dan Astri. Bagaimana tidak? Dulu kami satu tenda bareng selama seminggu, berbagi canda dan tawa tatkala belajar navigasi darat. Tak disangka, kami akan kembali bersua. Raut wajah Bang Ipul menyiratkan haru, begitu pula saya. Oke, kita akan mengejutkan Bang Ipul yang sudah lama tidak bertemu. Allah, Akbar. Assalamualaikum. Allah Akbar, kaget. Makanya Bang Tisa ngomong yang ngomong berapa hari? Baru datang. Oke, kemarin. Makanya tujuan tuh. Makanya saya diam-diam. Survei seperti itu. Jangan ngomong-ngomong. Kaget saya Bang Tisa, masa sih? Bangling ya? Enggak. Masalahnya Bang Armin ada komunikasi gitu loh, nggak ada nyampaikan. Ngajak dia, surprise bro. Saya cuma bilang mau ke Beriung, ngantar teman kan. Terus saya nggak bilang Bang Tirsa. Nggak ikut nih, kita nggak ikut. Gimana mendadak begini? Seberes berbincang, saya dan tim berangkat menuju pintu rimba. Panasnya mentari menusuk kulit. Tapi kami tidak boleh lengah dan tertipu oleh cuaca yang labil. Kewaspadaan harus tetap dijaga. Assalamualaikum Gunung Briun, kami masuk.